Hai guys, sahabat cupang dimanapun anda berada, jumpa kembali bersama Bang Ami di Cupang Ami Channel TV. Di video kali ini Bang Ami akan membahas kegiatan Bang Ami sehari-hari, yaitu salah satunya menguras air ikan cupang yang sudah lama belum diganti. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, komen, serta nyalakan lonceng untuk mendapatkan video-video Bang Ami terbaru. Oke guys, oke, di sini bisa kita lihat air-airnya sudah Bang Ami ganti. Ini Bang Ami menggunakan air sumur ya guys, dengan ekstra daun ketapang yang sudah direbus. Bagi kalian yang belum tahu ekstra daun ketapang, bisa kalian lihat video Bang Ami yang di bawahnya. Nah, di sini sudah sebagian Bang Ami ganti kemarin. Yang belum, yang ini. Yang belum, yang ini. Kemudian yang ini. Ini sudah Bang Ami semua sudah saya ganti, tapi tidak sempat Bang Ami videokan. Bisa kalian lihat ikannya sehat-sehat semua. Ini usianya sekitar 2 mingguan ya guys. Ini yang ikan akan saya ganti, ini usianya memasuki 2 bulan. Ini jenisnya BR ya, jenis burim yang akan kita ganti. Oke guys, di sini Bang Ami sudah sediakan seroknya dan saya sediakan embernya. Langsung saja kita serok ikannya ya guys. Ini. Kalau sudah besar-besar gini, ngambil ikannya nggak perlu takut-takut lagi ya. Ini sudah kira-kira 3 mingguan belum diganti airnya. Bang Ami rasa ini sudah habis. Kita kembali ke kolam kedua. Sikit. Oke, kita lanjut ke box kulkas yang kedua. Ini bisa kalian jenisnya BBM, usianya baru 1,5 bulan. Oke. Bang Ami rasa ini sudah habis. Ini lumayan banyak ya guys. Oke, ini box kulkas yang ketiga. Ini jenisnya BR juga, blurim, yang usianya baru memasuki 2 bulan ya. Boleh kalian lihat sudah mulai mutasi.
Bangga Miasa nih sudah habis. Oke teman-teman sahabat cupang, ini dia ikan-ikan yang sudah Bang Ami kerok tadi, dan ini kita akan langsung masukkan ke box kulkas yang sudah Bang Ami ganti airnya. Oke, kita langsung. Ini kita masukkan ke sini ya, pelan-pelan aja. Lalu yang ini kita masukkan di sini ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ini kita masukkan ke sini ya. Oke, selamat menepati tempat baru. Kemudian yang ini kita taruh di sini ya. Lalu yang ini kita taruh ke tempat yang ini. Kita lanjut. Ini yang terakhir Bang Ami taruh di sini. Oke, semoga kalian sehat-sehat saja. Oke guys, demikianlah kegiatan Bang Ami hari ini. Semoga sedikit menghibur kalian. Dan saya akhir dengan ucapan salam Uca Banyu. Wassalam.